Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita review Li-Ning Super Series SS99 Plus. Nanti untuk speknya mungkin juga bisa dilihat di Google. Untuk yang ini saya review yang SS99 Plus. Nah, untuk untuk SS99 Plus Li-Ning ini, kalau untuk yang suka power ini memang direkomendasikan sekali, karena rek ini lumayan cukup berat sih yang di kepala. Kemudian kalau untuk power memang oke, saya rasa cukup oke. Kemudian untuk senarnya sih, untuk tarikan sih tergantung teman-teman semua sukanya yang ditarikan berapa. Kalau saya sih biasa di 27 atau 28. Kalau untuk Li-Ning ini sendiri, untuk maksimal stringnya bisa dilihat di sini 28 lbs. Nah, jadi saya rasa ini cukup lumayan kencang untuk tarikannya. Dan untuk kemudian untuk Li-Ning ini, kalau untuk segi harga, kalau di baru ini sekitar 600 atau 650.000. Nah, nanti teman-teman juga bisa cek sendiri berapa harga resminya di daerah masing-masing ya. Tapi nanti jangan lupa di subscribe sama di like. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen di layar komentar di bawah, nanti saya coba untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nah, demikian dulu untuk review untuk Li-Ning SS 99 Plus. Nanti kita akan review raket-raket selanjutnya. Kemudian untuk hari ini saya SS 99 yang saya review dulu. Nah, demikian saya ucapkan selamat sore. Mungkin untuk di daerah masing-masing bisa menyesuaikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.